Sudah tahu kita nih. Berita dari mana? Dari Polres. Jadi kita rilis singkat aja ya. Data-data mungkin rekan-rekan juga udah punya ya berarti. Jadi yang berikutnya rilis terkait perjudian di wilayah Klaten. Sebenarnya dalam perkara ini juga sudah dirilis bersama-sama oleh Pak Kapolda pada waktu itu, serentak semua jajaran sesuai dengan pesan beliau bahwa memang Polda Jawa Tengah tidak main-main terhadap perjudian yang ada di wilayah Jawa Tengah. Jadi kami himbau kepada para pelaku perjudian apapun itu bentuknya, ya kan, sesuai dengan arahan dan perintah Bapak Kapolda, bahwa memang kami kepolisian, khususnya Polda Jawa Tengah, lebih khusus lagi Polres Klaten, kami tidak main-main terhadap segala bentuk tindak pidana perjudian. Untuk yang kita ungkap saat ini ada dua perkara, yang satu adalah judi jenis dadu dan yang satunya adalah perkara judi jenis kartu domino ataupun remi ataupun ceki. Komandan, sampai akhir Agustus ini kasus perjudian yang ditangani Polres Klaten ada berapa, Pak? Sampai akhir Agustus ini kita melakukan perjudian ada dua ini yang kita rilis ya. Namun setiap harinya pun kami juga meminta kepada rekan-rekan ataupun masyarakat memberikan informasi kepada kami sekecil apapun segala bentuk perjudian. Tolong beri informasi juga kepada kami karena memang keterbatasan anggota kami. Namun kami tidak, pada prinsipnya kami dari Polres Klaten tidak henti-hentinya, baik itu dari Polres maupun Jajaran Polsek, tidak henti-hentinya untuk memberantas tindak pidana perjudian. Sepanjang tahun 2022 berapa nih? Sepanjang tahun 2022 Polres Klaten tindak pidana perjudian ada total 8 nih. Total 8. 2022 sampai Agustus ini ya. Rata-rata judinya apa, Dan? Ada yang judi togel, ada yang judi dadu, ada yang judi kartu, ada yang judi jam 3 juga. Untuk yang online di mana, Dan? Untuk yang online, untuk khususnya saat ini kami mendapatkan informasi ya, kami mendapatkan informasi ada di wilayah Sragen dan untuk pelakunya sedang kami lakukan penyelidikan. Informasinya ada, tidak menutup kemungkinan. Jadi mungkin lebih dulu mana kita yang menangkap dia atau memang dia yang pergi. Pada prinsipnya kami dari Polres Sragen mengikuti apa yang menjadi perintah organisasi. Kemarin dari tokoh-tokoh agama yang menyampaikan aspirasi ke Polres, ada oknum bandar-bandar yang diserahkan, ada informasi soal itu nggak dapat polisi? Keterkaitan oknum bandar yang ada di Sragen, karena pembuktian tindak pidana apapun itu, khususnya dalam hal ini 303, adalah kita harus bisa membuktikan bahwa permainan itu ada. Terkait alat bukti 184 harus kita penuhi, kita tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Sejauh ini belum ada informasi soal itu. Sejauh ini kami terus berupaya terkait informasi yang beredar bahwa di Sragen ini ada beberapa nama yang sudah muncul, itu pun sedang kami lakukan penyelidikan. Kalau memang terbukti bahwa yang bersangkutan ini memang terlibat dalam perkara perjudian, ya kami akan pasti akan menindaklanjuti hal tersebut. Sekali lagi,
dalam hal ini Polda Jawa Tengah melalui perintah Bapak Kapolda, Polres Ragen, perintah Bapak Kapolres Ragen bahwa terkait tindak pidana perjudian ini kita akan berantas bersama-sama. Mari, kalau memang ada rekan-rekan dari media ataupun masyarakat yang memiliki info keterkaitan hal tersebut, segera informasikan kepada kami. Untuk dibilang paket 2 ya. Iya. Itu untuk jenis judi apa? Hotel, judi ya. Informasinya tadi. Iya. Inisial dan untuk inisial mungkin Pak Wardoyo lebih tahu. Iya.